Percubaan rombongan aman Palestin untuk memasuki kem Yarmouk di selatan Damsyik yang masih dikuasai kumpulan pemberontak bagi menyampaikan bantuan makanan akhirnya berjaya dilaksanakan. Jika semalam kami memasuki Yarmouk melalui pintu utara, tetapi kali ini menggunakan pintu sebelah selatan, dikenali sebagai Bab Billah dan dikuasai oleh kumpulan Aknat Baitul Maqdis. Rombongan aman Palestin disambut Ketua Pendamai Aknat Baitul Maqdis, Syekh Anas Atawi, bersama sekumpulan pejuangnya yang lengkap bersenjata. Kami dibawa menaiki bas menuju ke pusat pentadbiran mereka, dan sepanjang perjalanan selama 5 minit itu, jelas kelihatan keadaan di sini jauh berbeza dengan kawasan Yarmouk yang dikuasai tentera Syria. Di sini, walaupun bangunannya banyak yang runtuh dan lubang tembakan jelas kelihatan di dinding setiap bangunan, tetapi penduduknya masih menjalankan aktiviti seperti biasa. Syekh Anas berkata, kawasan Bab Billah masih mempunyai 3,000 keluarga atau 10,000 penduduk. Katanya, penduduk yang dilaporkan seramai 5,000 masih terperangkap itu bukan berada di kawasan ini, tetapi berada di tengah Yarmouk yang ditawan kumpulan pemberontak yang lain. Ketika operasi pengagihan kotak barangan makanan dijalankan, sama seperti kawasan kem pelarian lain, berlakunya tolak menolak dan perebutan kotak makanan. Jika laporan sebelum ini menyatakan pengagihan makanan di kem Saida Zainab kecoh, tetapi keadaan di sini lebih dahsyat berbanding kem pelarian yang lain. Ini kerana sudah setahun mereka tidak menerima bantuan daripada mana-mana pihak, dan rombongan aman Palestin adalah kumpulan pertama yang datang memberi bantuan. Lori yang membawa muatan barangan bantuan retak cermin hadapan. Selain besi penghadang badan lori patah akibat dipanjat serta dipijak oleh pelarian yang terdesak memerlukan barangan makanan. Keadaan di Bab Billah jauh berbeza. Di bawah tawanan kumpulan Aknat Baitul Maqdis, penduduknya bebas menjalankan segala aktiviti. Kami dibawa melawat ke Masjid Sheikh Badruddin di Bab Billah, dan apa yang mengejutkan adalah tingkat bawah masjid ini dijadikan sebagai sekolah. Sekolah ini mempunyai 1,000 orang pelajar yang berusia di antara 4 tahun hingga 25 tahun. Sheikh Anas berkata, walaupun keadaan masih tidak aman dan sering berperang, tetapi pelajaran adalah keutamaan kepada mereka. Di sini, kanak-kanak Bab Billah diajar segala macam ilmu, termasuklah ilmu agama, dan tenaga pengajarnya adalah sukarelawan dari kalangan penduduk Bab Billah. Di Bab Billah juga, tiada kuasa elektrik disalurkan, dan melalui maklumat daripada media tempatan menyatakan, bekalan elektrik ke kawasan dikuasai pemberontak di Yarmouk sudah diputuskan oleh kerajaan. Begitu juga dengan kemudahan kesihatan. Tiada klinik atau hospital terdapat di kawasan ini. Katanya, bekalan ubatan setakat ini masih mencukupi hasil sumbangan pelbagai pihak. Tetapi, apa yang menjadi permasalahan adalah ketiadaan tenaga pakar dalam bidang perubatan.